Penyanyi dan pelakon Bella Astila mengakui takut membayangkan sekiranya kekuatan dirinya dalam menempuh pelbagai dugaan hidup mencapai limitasi satu hari nanti. Menurut Bella atau nama penuhnya, Dayang Arana Bila Awang Astila 30, dia hanya mengharapkan kekuatan tersebut kekal dalam dirinya sampai bila-bila dan tidak akan pudar. Ramai cakap saya kuat dan sabar, hakikatnya saya sangat takut perkara itu, ada had tapi tidak tahu bila akan berhenti. Orang cakap saya hebat, wanita yang kuat, tapi saya juga tidak tahu kesabaran ini sampai bila. Saya harap akan terus bersabar, katanya bersama pelakon Emilia baru-baru ini. Mengulas mengenai pergolakan rumah tangganya sebelum ini sehingga meraih banyak perhatian dan kecaman dalam media sosial, Bella menegaskan dia tiada hak untuk menghalang orang daripada memberikan sebarang respon. Katanya dia akan menghargai mereka yang terus menyokong dan membiarkan sahaja golongan yang memilih untuk membenci. Semua orang ada hak untuk bersuara, ada yang suka, ada yang tidak. Saya tiada hak untuk marah mereka. Jika suka, saya hargai dan kalau tidak, saya biarkan sahaja. Saya tidak akan paksa orang untuk suka saya, sebab saya sendiri ada juga tidak suka orang lain, ujarnya. Jadi selagi tindakan yang saya buat itu dapat melindungi keluarga, saya akan terus berjuang untuknya, jelas Bella.